Tes, tes, tes. Halo, assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Teman-teman, saudara, sedulur. Ini aku berangkat kerja. Kombonceng. Ya ini, tadi waktu mau berangkat ternyata bannya kempes. Itu udah 2 hari yang lalu udah terasa sih anginnya ini, apa, anginnya berkurang terus. Tadi udah sempet ini aku cek, aku bersihin bannya, ternyata nggak ada apa-apa. Kemungkinan harus ganti ban kayaknya, ban belakang. Kan jadi nggak enak, masa harus isi angin nanti di jalan kempes lagi. Belum opening ya. Halo, selamat pagi ya, ketemu lagi sama Ade. Ngapa ini aku lagi airnya aku naik grab gojek berangkat kerja. Aduh, lagi sial atau lagi apes atau kurang teliti apa gimana ya. Sebelum berangkat kerja itu semua harus dicek ya teman-teman, jangan seperti saya ini. Mau berangkat kerja bannya kempes, anginnya nggak ada. Sebenarnya udah 2 hari yang lalu udah terasa berangkat kerja kok bannya berkurang itu, kempes. Udah 2 hari yang lalu yang pas ke itu ngevlog ke pengambilan BSU yang ke Sudirman itu udah terasa di situ anginnya berkurang, udah saya isi angin terus. Pulang-pulangnya juga kayak gitu, anginnya habis ban belakang. Aduh, jadi mau nggak mau saya berangkat kerja pakai motor jadinya nih. Ini bonceng jadinya, biasa bawa di depan, tahu-tahu rasanya pengen bonceng di belakang, rasanya kayak gini ya, nggak enak ternyata bonceng di belakang, enakan yang bawa. Ini pakai motor TB soalnya, kencengang motornya yang cengat sedikit bisa jatuh ini, kita nggak ada pegangan. Akhirnya aku ngevlog nih pakai ini aja lah, sekalian ngevlog berangkat. Karena pak gojek, bukan gojek nih, grab. Oh, gojek lain lagi ya. Ini aku punya aplikasi, jadi ya udahlah pesen grab aja. Nanti insya Allah juga ke Sudirman pak juga pakai ini lagi akhirnya. Aduh, lagi kurang beruntung hari ini. Kurang teliti. Harus ini ya, dikontrol. Sebenarnya kalau kita bawa kendaraannya kurang nyaman, ya itu dia, pasti nantinya ada apa-apanya. Kurang angin ya, tahu-tahu besoknya kempes, nggak bisa pompa lagi. Tadinya mau aku langsung ganti ban, tapi kan waktunya ini udah siang, nanti keburu habis waktunya di bengkel lagi. Ini udah mau nyampe arah Kuningan. Ini aku menuju ke kantor pos dulu, mau beli materai. Beli matre terus kalian jadi sekalian ke kantornya sehabis beli matre dulu. Ini
ini ternyata aku bonceng nih. Bonceng itu ternyata nggak enak. Aduh. Udah nyampe Patra nih. Patra Kuningan. Ternyata begini ya. Naik motor bonceng rasanya nggak enak ternyata. Mendingan yang bawa aja, biasa bawa bonceng kan beda rasanya ya, kaku gitu, kaku. Tapi yang udah biasa bonceng mah slow-slow aja. Ini sampai sini udah seperti biasa ya, kalau sini pasti ya pelan ini. Soalnya ada galian. Kali ini ngevlognya sambil abang Grab. Vlog kali ini sama abang Grab. Terima kasih abang ya telah menolong. Menolong saya untuk berangkat kerja. Daripada nggak berangkat kerja ya kan. Soalnya hari ini aku apa ya, padet ya. Iya padet, kayak orang kaya aja padet. Padet aku ngurus-ngurus ini loh, mau bayar pajak, bayar telepon kantor, terus mau transfer yang lain-lain juga harus ke BNI juga nanti ada. Ini ngurus-ngurus, bayar-bayar pajak, kan saya jadinya saya yang harus ini maju, yang ngurusin. Ini gara-gara bannya bocor nih, bengkel dari rumah jauh soalnya. Dari tempat kos-kosan jauh, kalau didorong lumayan. Yang mendingan ya udahlah, yang ada aja. Zaman sekarang kan udah nggak kayak dulu ya. Kayak zamannya mah udah tinggal pencet-pencet HP udah semua tinggal beres. Inilah. Vlog kali ini ditemani sama Grab, abang Grab. Terima kasih abang. Yang baik hati telah nganter saya ke tempat kerja. Aduh, tuh, 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 tuh. Ini tadi dari Cilandak ke kantor pos biayanya ongkos ininya 35 sih, ya nggak terlalu mahal lah, nggak terlalu mahal. Tapi kalau buat bensin pak bisa full, buat motor sendiri bisa 5 hari baru isi lagi ya kan. Tapi gak apa-apa lah, namanya lagi bagi-bagi rezeki lah. Ini udah nyampe Setiabudi. Depan kiri ya. Ini mau kantor pos dulu, nyari matre. Terus nyari matre baru ke tempat kerja, jalan kaki aja dah, jadi lebih sehat. Ya, lurus.
Oke, udah sampai di Setiabudi. Ini tinggal cari yang ke kantor pos. Kantor pos dulu baru ke kantor. Ya, beginilah rasanya bonceng motor. Ternyata menurutku kurang enak. Emang kurang enak sih sebenarnya. Mendingan yang bawa. Ntar lagi sampai nih. Lumayan kan, si kesono mah. Para pulangnya. Ya itu. Ini aja. Kantor pos dulu. Bang ya. Ya, enggak apa-apa. Ya.